Oke guys, jadi kali ini gue bakal ngasih tahu gimana caranya mengkilapkan besi stainless. Kita buka dulu ya pegangan knalpotnya. Nah, ini adalah pelengkap alatnya, namanya gerinda polis stainless. Ada dua, gigi yang kasar, satu lagi yang halus. Nah, pertama pasang dulu gerinda polisnya. Terus langsung aja kita polis bahan stainlessnya. Jika ingin hasil yang lebih puas, pakai autosol atau batu hijau yang biasa disebut batu langsol. Setelah tahap gerinda kasar, selanjutnya pakai gerinda halus. Untuk menghasilkan kilap yang halus, yang terakhir oleskan autosol ke besi stainless dengan rata. Kemudian usap menggunakan kertas koran. Lalu ganti koran yang baru dan ini hasilnya.